Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumin hada ila yaumin hada amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini bersama saya Muhammad Saiful. Kita akan ngaji bareng Ma'arif seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, pada kesempatan tahun ini Ramadan tahun 1444 Hijriah, kita bisa bersua kembali dengan ngaji bareng Ma'arif. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji bareng di Ma'arif, di YouTube Ma'arif pada kesempatan kali ini, di Ramadan kali ini. Mungkin agak berbeda konsepnya dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi tetap alhamdulillah kita bisa ngaji bareng, masih bisa kita laksanakan. Di tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya, ngaji kita adalah tematik. Tapi untuk Ramadan kali ini kita akan ngaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mu'assis Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Romayai Hasyim Asy'ari, dengan kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Ya, ini nanti kita akan mengkaji kitab ini. Di beberapa hari nanti, di sela-sela itu nanti akan ada tema-tema, tetap ada tema-tema tertentu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Jadi banyak jamaah dari YouTube Ma'arif yang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami, dan insya Allah itu akan saya bahas di hari-hari berikutnya nanti. Jadi di hari beberapa hari nanti akan ada pembahasan terkait tema-tema tertentu dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Itu konsep untuk ngaji kita di Ramadan tahun ini. Untuk ngaji kitabnya Adabul Alim nanti bisa disiapkan, untuk menyiapkan kitabnya Adabul Alim, kitab yang sudah maklum sebenarnya di beberapa pesantren juga sudah dikaji, sudah mengaji kitab ini di posonan Ramadan, di tempat-tempat lain juga sudah. Dan kita memang di LP Ma'arif PWNU, kita lembaga pendidikan, makanya kita memilih kitabnya Mbah Hasyim yang terkait dengan kitab pendidikan. Sebenarnya kitab beliau banyak, ada beberapa, ada risalah Ahlussunnah wal Jamaah dan lain-lain, termasuk ini ada pula Alim wal Muta'alim. Tapi karena ini kita sesuaikan dengan lembaga pendidikan Ma'arif, jadi kita akan membahas terkait dengan kitab pendidikan. Ini akan memberikan nasihat-nasihat, adab-adab atau akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang guru, oleh seorang siswa-siswi atau peserta didik. Itu nanti ada dijelaskan di kitab ini. Semoga kita bisa mengikutinya sampai selesai, sampai 30 hari ke depan di bulan suci Ramadan ini. Kita mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di menjelang buka puasa, setiap sore saya akan setia menemani pemirsa tetap di YouTube Ma'arif NU Jawa Tengah. Ya, demikian pengantar dari saya. Di hari kedua nanti akan kita mulai. Semoga kita dapat mengikutinya, kita diberi kesehatan, dapat mengaji dan mendapatkan ilmu yang barokah serta manfaat. Sebelum kita tutup, ini sebagai mukadimah, mari kita hadiah Fatihah dulu kepada mu'alif Hadratus Syekh Romayai Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan kepada guru-guru kita, kepada seluruh mu'assis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. La hadratin bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Demikian mukadimah dari saya, semoga menjadi pemberitahuan kepada jamaah YouTube Ma'arif untuk ke depan hari-hari berikutnya kita bisa mengikutinya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.